kan. Sepedanya jalannya bagus dan larinya walaupun tadi startnya agak panas tapi finishnya udah juga bagus. Jadi ini bisa dibilang bahwa punya potensi untuk menjadi triathlon kelas dunia. Dan saya dengar tahun depan rencananya nanti lomba triathlon kompetisi nasional akan digelar di Belitung. Saya mendukungnya tadi bicara sama Pak Gubernur sama Pak Bupati, semua harus saling mendukung. Dan saya ucapkan selamat kepada Belitung yang sukses menyelenggarakan lomba triathlon, membuka lapangan kerja. Ini banyak sekali yang UKM yang tumbuh, pariwisata juga meningkat, dan dari teman-teman yang saya tanya semuanya ingin kembali ke sini. Berarti nanti tambah maju ekonominya di sini, positif buat masyarakat Belitung. Nah ini karena nggak persiapan jadi hasilnya ya alhamdulillah udah finish, tapi meleset targetnya sedikit. Jadi saya tadinya mau finish di bawah 3 jam 30 tapi lewat sedikit. Untuk kendala Pak di kegiatannya apa? Nggak ada kendala, bagus, bagus. Dan saya terima kasih sama Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Bupati yang sudah menjadi host yang baik.